Ada dua event, yaitu pertemuan pimpinan sinode atau pimpinan gereja dan pimpinan sekolah tinggi keagamaan Kristen. Keduanya sebenarnya saling terintegrasi dalam tugas-tugas pelayanan di masyarakat, tentu dalam kerangka pembimbingan masyarakat Kristen di Indonesia menuju pada kesadaran berIndonesia bahwa problem-problem keberagaman itu memang harus disikapi secara lebih arif, tapi juga perlu ada kajian-kajian di kelembagaan pendidikan tinggi. Pertemuan ini diharapkan tentu kedua ya tadi mendapat masukan dari pimpinan gereja, tapi juga menjadi ajang diskusi para intelektual Kristen untuk melihat ke depan keindonesiaan yang baik dengan Pancasila sebagai dasar yang harus kita tetap junjung dan pertahankan. 73 tahun merdeka. Sejak awal sampai sekarang, sebetulnya kita itu nilainya sudah A. Sudah rampung. Negara lain melihat kita itu terkagum-kagum. Sering saya sampaikan, negara kita itu memiliki 714 suku, selalu saya ulang-ulang. Ketemu pimpinan negara, Perdana Menteri, Presiden, selalu saya sampaikan. Karena banyak enggak ngerti, 714 suku sering saya sampaikan, yang hidup di 17.000 pulau, 514 kota dan kabupaten, 34 provinsi. Penduduk kita sekarang sudah 260 juta. Dan kita ini diberkati oleh Tuhan dengan keberagaman, perbedaan-perbedaan, warna-warni. Sebetulnya sudah selesai, masalah kebinekaan sudah rampung, selesai. Enggak pernah ada yang memasalahkan, karena sudah kesepakatan para founding fathers, para pendiri bangsa ini, sudah rampung. Dan nilainya, yang menilaikan dari luar, nilainya kita ini A loh. Itu kalau di perguruan tinggi, apa itu, cum laude. Tapi ini gara-gara, ini gara-garanya di sini. Gara-gara pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden, nah ini dimulai dari sini. Sebetulnya dimulai dari urusan politik, yang sebetulnya setiap 5 tahun itu pasti ada. Dipakailah yang namanya cara-cara politik yang tidak beradab, yang tidak beretika, yang tidak bertata krama Indonesia. Negara ini memiliki etika, negara ini memiliki tata krama yang kita semuanya sudah tahu. Cara-cara politik adu domba, cara-cara politik yang menfitnah, cara-cara politik yang memecah belah, hanya untuk merebut sebuah kursi, sebuah kekuasaan, dihalalkan. Nah, dimulai dari sini. Sehingga muncul kalau saya sampaikan ya sedikit masalah yang sebetulnya sudah berpuluh tahun tidak pernah ada masalah.
inilah kenapa kemarin saya kelepasan. Saya sampaikan politikus Sontoloyo yaitu. Jengkel saya. Saya sebenarnya enggak pernah pakai kata-kata seperti itu. Karena sudah jengkel ya keluar. Saya tuh biasanya bisa ngerim. Tapi kalau jengkel ya gimana? Nama saya Joshua Boyketewo. Pak Joshua. Iya. Dari Manado. Dari Manado. Iya, dari Manado. Ya. Waduh, ngetesnya gimana saya juga bingung. Saya sendiri enggak ngerti bahasa daerah 100 itu. Dari Bapak Ibu kan dari Sabang sampai Merauke kan? Dari Bianga sampai Pulau Teke. Berarti kita 5 bahasa daerah sudah. Ya, enggak tahu mau selamat pagi atau mau selamat siang. Nah, dari 5 daerah atau 5 bahasa daerah yang berbeda-beda. Ya. Pak Joshua, silakan. Terima kasih banyak. Ya enggak apa-apa, terima kasih enggak apa-apa. Ya. Tapi dari 5 daerah. Ya, kalau dari Toraja bilang Kure Sumanga. Apa? Kure Sumanga. Kures? Kure Sumanga. Kure Sumanga. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kure Sumanga. Ya. Ya. Benar, kalau... benar. Sebentar. Benar. Benar. Betul. Ya, saya ikut aja dari audio. Saya enggak ngerti Kure Sumanga. Ya, terus. Satu, itu dari Minahasa tadi? Iya, dari Toraja. Toraja, kok Minahasa. Toraja, oke. Dua. Kalau dari Batak Toba. Batak Toba, ya. Mauliate. Mauliate, ya. Yang dari Batak benar? Benar, ya. Oke, saya ikut. Oh, saya dibohongi juga gak ngerti juga. Saya belak-belakan saja. 1100 lebih bahasa daerah kita. Tiga. Dari Batak Karo, Bujur. Batak Karo, Bujur. Benar, Batak Karo ada yang benar. Ya, ikut. Sudah ada yang gini-gini, ya. Oke, empat. Yang dari Simalungunnya itu? Simalungun, beda Diate lagi. Diate Tupa. Diate Tupa. Diate Tupa. Benar? Ya. Benar? Betul? Benar. Betul? Ya, betul. Ya, untung ada yang dari sana, kalau enggak juga semua enggak ngerti gimana. Kelima. Dari Nias tadi. Dari Nias apa? Saugele. 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 Ya. Saugele, benar? Ya. Oh, itu enggak gitu kok. Saugele. Saugele, benar? Ya. Enggak katanya. Ya. Benar? Betul? Oh, betul. Ada betul. Yang benar yang mana? Dia agak dendam sedikit ini, Pak Melianus ini. Oke, saya percaya Pak Joshua lah. Nah, itu baru 5, coba. 1100 lebih bahasa daerah kita. Inilah yang perlu kita betul-betul sadari benar. Enggak ada negara seberagam Indonesia, enggak ada, percaya saya. Enggak ada. Inilah perbedaan-perbedaan yang harus kita sadari dan ingin selalu saya ingatkan dimanapun saya bertemu dengan masyarakat. Kami sangat berkesan, bangga, dan benar-benar merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden merupakan suatu motivasi bagi kami sebagai pimpinan perguruan tinggi yang memiliki tugas dan tanggung jawab bagaimana kami harus menjadi pendidik yang membawa para mahasiswa untuk benar-benar mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tentunya. Dan menjadi motivasi bagi kami juga supaya nilai-nilai Pancasila harus benar-benar ditanamkan dalam kehidupan mahasiswa agar supaya mereka terhindar dari berbagai tindakan-tindakan intoleransi dan tindakan-tindakan lainnya yang bisa merusak Kesatuan Republik Indonesia ini.